Halo, selamat pagi saudaraku semua, teman-temanku semua, dimanapun Anda berada. Kemarin vaksin, sekarang hari Minggu, sambung kerja lagi. Meskipun badan terasa sedikit meriang, tangan juga sedikit kemeng, sedikit agak sakit gitu ya. Tapi gimana lagi, namanya kuli, namanya ikut orang ya harus kerja gitu ya. Sekarang hari Minggu, suruh kerja lagi. Nah, sempatkan untuk nge-vlog lagi. Terus beginilah keseharianku, sehari-hariku sebagai TKI, sebagai buruh migran Indonesia. Ya beginilah suasananya. Posisi saya masih tetap di tempat kerja seperti ini. Orangnya nggak ada orang, cuma yang kerja mungkin 3 orang karena hari Minggu. Yang satu mungkin udah keluar karena ada kerjaannya lebih baik lagi. Gitu ya. Sekarang saya mau review aja tempat kerjanya bikin apa sekarang hari Minggu. Oke? Let's go. Nah, sekarang bikin ini, guys. Bikin tulisan seperti ini. Tulisan seperti ini. Banyak ini. Ini nantinya dipasang di temburong yang itu hari saya review pasang stiker sama teman-teman. Ya, sekarang bikin tulisannya seperti ini. Nah, ini tulisannya. Ini bahannya dari plastik alias akrilik yang dipotong dengan laser. Jadi potongannya seperti ini. Rapi, cukup rapi, mulus gitu. Jadi ini nanti makin seperti ini, dikasih lubang seperti ini. Tujuannya tempat apa? Tempat untuk pakunya, guys. Pakunya seperti itu. Kemarin saya bikin kabinet ini, guys. Ini tinggal pasang pintu. Ini nanti buat pintu, ini pintu lagi. Nah, seperti ini buat pintu, seperti ini buat kabinet yang kemarin. Sekarang sambung lagi bikin kayak gini. Nah, ini nanti dikasih tulisan seperti itu, Kit Club. Nanti mana tempatnya, mana tempatnya, begitu, guys. Banyak kerjaannya hari ini. Hari ini lumayan sibuk. Nah, seperti ini. Seperti biasa, tempat workshopnya seperti ini, tempat kerja seperti ini. Sunyi karena sekarang jamnya jam istirahat. Seperti ini. Ya, beginilah kehidupan sehari-hari. Kerja, kerja, kerja. Kalau nggak ada kerja juga susah seperti itu. Yowis, ngunwai olehku review dino minggu iki tempat kerjane. Aku arepe mangan barang yoan. Wis ngene iki lah kehidupane, iki real. Jangan lupa komen yo, like, subscribe nang channel Wong Desa Channel. Jika kalian merasa bosan melihat video saya, ya tolong di komen. Didukung, di komen, didukung, diberi masukan supaya membuat video lagi seperti ini yang lebih bagus lagi, seperti apa, begitu. Karena motivasi membuat video seperti ini juga terinspirasi dari kalian juga. Gitu ya, guys. Ya, karena saya juga ada kalian, saya juga bisa semangat dalam membuat video.
seperti itu. Jadi tolong didukung, tolong dikomen gimana caranya membuat video yang bagus, gimana caranya mengedit video yang bagus, mengarahkan hal-hal yang lucu, membuat video yang bagus, yang gimana begitu. Jadi saya akan menerima dengan senang hati gitu ya, jika kalian Anda semua pemirsa atau saudaraku semuanya dimanapun Anda tepat, bila memberi saran kritik di bawah di komen, saya merasa senang sekali begitu. Saya akan terus berusaha bikin video yang lebih bagus lagi, yang baik lagi. Akan terus belajar. Saya juga masih awam, saya juga butuh belajar. Jadi saran Anda lah yang bisa membuat saya itu berpikir lebih baik lagi begitu. Ya wis lah, nek ngono ya. Wis tak tutupi ae, video iki aku arepe mangan ya, wis jam 12. Aku harus bisa mengatur waktu di mana tempat istirahat. Kapan waktunya untuk istirahat, kapan dan kapan waktunya untuk bikin video dan kapan waktunya untuk begini begitu gitu ya. Ada harus pintar karena ya sibuk, kalau enggak ya capek sendiri gitu ya. Ya wis, jangan lupa subscribe, komen, like, karena itu bermanfaat buat saya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.